Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat online yang berbahagia. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi maunah, serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat online yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat duha. Perlu kita ketahui bahwa sholat duha adalah sholat sunnah yang besar pahalanya dan banyak manfaatnya. Sholat duha adalah sholat yang dianjurkan dan berpengaruh untuk mempermudah rezeki yang dohir. Pada umumnya, orang yang senantiasa menjaga sholat duha tidak akan menjadi fakir selamanya. Direwayatkan juga bahwa orang yang selalu menjalankan sholat duha akan terjaga dari gangguan jin, karena nafasnya bisa membakar jin. Jadi, jika kita mendawamkan sholat duha, setiap kali jin dan setan mendekat untuk mengganggu jiwa, pikiran atau kesehatan kita, hanya dengan kita meniupnya, maka mereka akan terbakar dengan sebab berkah istiqomah dalam sholat duha. Sahabat online yang berbahagia, rokaat dalam sholat duha paling sedikit dua rokaat dan paling banyaknya adalah 8 rokaat. Dalam pelaksanaannya bisa dilakukan dengan dua rokaat langsung salam, bisa dengan empat rokaat langsung salam, bisa dengan enam rokaat langsung salam, bisa sekaligus delapan rokaat langsung satu salaman. Tetapi jika dua rokaat salam, dua rokaat salam, maka itu lebih baik karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda salat malam itu dua rakaat dua rakaat dan salat siang dua rakaat dua rakaat Adapun awal waktu salat duha adalah setelah terbitnya matahari dan naiknya matahari seukuran satu tombak atau sekitar 16 menit setelah terbitnya matahari. Jadi, waktu masuknya sholat duha sekitar 16 menit setelah terbitnya matahari, dan waktunya terus ada sampai tergelincirnya matahari atau masuk waktu sholat duhur. Apabila sudah tergelincir matahari atau sudah masuk waktu duhur, maka habislah waktu sholat duha. Lalu surat apa saja yang sebaiknya dibaca dalam sholat duha? Ulama menjelaskan, adapun dua rakaat pertama dalam sholat duha, ada hadis Nabi Muhammad SAW, sholatlah duha dengan dua suratnya, yakni as-syams dan ad-duha. Jadi di rokaat pertama kita dianjurkan membaca surat dan di rokaat kedua membaca surat Wadduha. sedangkan enam rokaat sisanya tidak ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghususkan bacaan suratnya. Adapun salafus soleh mempunyai pendapat ada di antara mereka membaca sepuluh juz' al-Qur'an. Ada yang membaca lebih sedikit, ada pula yang membaca lebih banyak. Namun Imam Abdullah al-Haddad membaca surat-surat pendek pada rakaat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan rakaat kedelapan. Pada rakaat ketiga beliau membaca surat Alam Nashroh Laka Sodrok. Pada rakaat keempat beliau membaca Idza Jaa Nasrullahi Wal Fath. Pada rakaat kelima beliau membaca Al Haqumut Takasur. Pada rakaat keenam beliau membaca Li Ilah pada rakaat ke-7 beliau membaca kul a'udzu birabbil falaq dan pada rakaat ke-8 membaca kul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Imam Abdullah Al-Haddad salat duha dengan surah-surah yang telah disebutkan tadi dan hendaknya berdoa setelah selesai salat dengan basmalah والحمد لله والصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ان الدعا ادعاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوه قوتك والقدره قدرتك والعزه عزتك اللهم ان كان رزقي في السماء فانزله وان كان في الارض فاخرجه wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahirhu, wa in kana qadilan fakathirhu wa barik li fi ya arhamar rahimin duhaika wa bahaika wa jamalika wa wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin demikianlah doa du salat duha kemudian setelah itu hendaknya membaca rabbi ufirli wa tuba alaya innaka anta tawabur rahim rabbi ufirli wa tuba alaya innaka anta tawabur rahim sebanyak 40 kali seperti yang dikerjakan oleh Al-Imam Al-Haddad Rahimahullah Ini adalah hal penting untuk kita ketahui dalam sholat duha Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh